Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian memverifikasi pelaku industri kecil dan menengah terkait kehalalan produk mereka. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan program Pemkot Bandung, menjadikan Kota Bandung kota wisata halal di Indonesia. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disdagin Kota Bandung terus berupaya menciptakan Kota Bandung sebagai kota wisata halal di Indonesia serta internasional. Salah satu upaya tersebut yakni dengan terus dilakukannya verifikasi produk industri kecil menengah yang ada di Kota Bandung. Sebanyak 250 pelaku industri kecil dan menengah Kota Bandung binaan Disdagin kini telah mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal pun harus didapat para pelaku industri kecil dan menengah melalui berbagai tahapan, mulai dari jenis produk, pengolahan produk, hingga kemasan produk yang sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah Kota Bandung pun akan terus memfasilitasi para pelaku industri kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikasi halal guna mendongkrak pemasaran produk mereka sehingga mampu bersaing baik secara lokal maupun internasional. Sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Dinas Di Kota Bandung terdapat sedikitnya 14 ribuan lebih industri kecil dan menengah yang bergerak di sektor kuliner, fashion, dan kerajinan. Dari total jumlah tersebut, pemerintah Kota Bandung akan terus memfasilitasi para pelaku IKM untuk mendapatkan sertifikasi halal guna mendorong Kota Bandung sebagai kota wisata halal. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.